sama ayah dan ibu ya, Nak. Iya, iya. Kita di sini langsung bertiga ya. Gak boleh bisik-bisik. Gawat, mereka tahu gue di sini. Om itu mau ngapain ya? Diam lo. Jangan macam-macam. Kalau enggak gue habisin lo berdua. Tante, itu siapa Tante? Kok ada yang datang ke sini? Udah, lo gak usah banyak tanya ya. Kita harus kabur di tempat ini. Rel, itu mobil mencurigakan banget. Rel, kok pakai putar balik dia? Dia mau kabur. Ayo. Woi! Woi, berhenti! Padahal nggak dikit lagi. Lo liat nggak mobil ya, tadi? Nggak, Rel. Dia terlalu cepat. Gue nggak ngeliat supirnya lagi. Udah nggak apa-apa, Rel. Yang penting sekarang kita udah temuin Rafa, ya? Ya, lo bener lah. Tapi gue gak akan bisa ngebiarin orang yang udah menculik Rafa segampang ini. Dia harus dapat hukuman. Oh, ya Faisal. Tuh gue bilang kan, gak ada yang mungkin bisa ngalahin Miska. Kak, ada Rafa gimana, Kak? Dia gak yakin, Rel. Yakin gak juga sih, Al. Tapi nyatanya dia yang bawa Rafa kesini. Berarti Faiz itu kunci utamanya. Dia tahu siapa penculik Rafa. Dan gue akan paksa dia untuk buka mulut, Al. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rafa udah ditemuin. Ya Allah. Iya, iya. Nih, Oma, Bule, Kay, Rafa udah ditemuin sekarang. Ya Allah, Rafa. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, cucuku. Terus, dia di mana sekarang, Di? Sekarang Farel sama Fitri lagi bawa Rafa ke rumah sakit. Ya, kita ke sana sekarang, yuk. Yuk, semua, yuk. Rael, Fit. Gue balik duluan ya. Ntar gue balik lagi sama Moza. Oh, udah lah, gak usah repot-repot. Lagian Rafa baik-baik aja kok. Habis ini juga kita mau pulang. Gue udah gak sabar nih pengen kasih tau Moza kalau Rafa udah ditemuin. Dia pasti pengen banget langsung ketemu sama Rafa. Makasih banget ya, Al ya. Kamu benar-benar ngebantu kita selama ini. Sama-sama, Fit. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, aku bahagia banget, Fit. Akhirnya Rafa kembali juga ke kita ya. Rasanya kejadian-kejadian kemarin itu hilang semua. Emang benar sayangnya, kita harus percaya dan berusaha terus. Insya Allah, Allah akan kasih petunjuknya. Iya, Rafa, aku juga senang banget.
Ini tandanya Allah benar-benar adil dan sayang sama kita. Allah juga sayang sama kamu, Rafa. Kamu sehat walafiat. Kamu udah benar-benar dilindungi sama Allah. Gak boleh nangis ya. Kamu udah aman sekarang, Nak. Ayah janji ayah gak akan ninggalin kamu lagi. Rafa, ya Allah Rafa. Rafa. Ya Allah, alhamdulillah. Rafa gak apa-apa kan, Fit? Rafa gak sakit? Enggak, kata dokter dia sehat walafiat kok, Ma. Sini, sini. Yang juga mau gendong, kangen ya, kangen sekali sama kamu. Ya Allah. Oh ya Allah, sayang. Cucu. Aku juga mau gendong dong, boleh. Rafa, tahu gak kamu semua tuh kangen sama kamu, Rafa. Jadi sekarang kamu harus rela ya digendong siapapun. Nanti habis tante kayak lagi gendong kamu, kamu istirahat ya, Nak. Sini, sini. Oh, tuh. Tante kangen banget sama kamu, Nak. Ini gak mimpi kan ya? Kamu ada di gendongan tante kan? Kamu kemana aja sih, Nak? Orang-orang itu gak sakitin kamu kan? Gimana ceritanya, Ra? Kok kamu bisa nemuin Rafa di jalanan? Faiz yang bawa Rafa ke kita. Faiz? Apa hubungannya sama dia? Kok bisa sama dia sih? Aku juga gak tahu, Ma. Tadinya kita mau ke rumah yang dikasih tahu polisi. Lalu lagi nyetir dan tiba-tiba ada orang yang lewat dan kejadian nabrak itu, Oma. Dan ternyata yang ditabrak itu adalah Faiz. Dan anehnya lagi, Faiz itu nanyain keadaannya Rafa. Rafa gimana? Rafa baik-baik aja kan? Jadi maksud kamu itu pelakunya orang lain gitu, Rel? Iya, Mi. Makanya aku yakin banget mobil yang kabur itu yang waktu aku sama Aldo lagi berhenti mobil itu adalah orang yang culik Rafa. Ya Allah, memangnya kamu sempat lihat rel penumpangnya siapa? Sayangnya enggak, Mi. Tapi aku yakin Faiz tahu semuanya, Mi. Habis ini kalau Faiz sudah sadar, kita akan tanya sama dia. Oh, Miska mana, Mi? Tadi sih ada di masjid kok. Iya, dia ada di masjid, tapi pas kita kesini kok dia nggak ada ya? Dan Miska, Miska kan terpisah sama Faiz. Orang Miska datang ke masjid sendirian nggak sama Faiz? Bener juga sih, Fit. Agak aneh. Tapi yang anehnya, Rafa tiba-tiba sama Faiz, Faiz kabur kayak abis dikejar-kejar sama orang. Dan kamu? Kamu kemana aja selama ini? Atas nama cinta. Oke. Saya akan membahas mengenai tulisan kalian semuanya. Mana Normansa Armando? Saya, Pak. Maju kamu. Nah, lo. Makanya, Om, kalau udah tua di rumah aja, ngurus cucu. Hei, John. Lo bisa diem gak sih, John? Gatel ya mulut lo. Mau gue garuk sama sepatu gue. Nih. Norman, kamu sudah bekerja? Sudah, Pak. Apa pekerjaan kamu? Jualan roti, Pak. Wah, tukang roti masuk kampus, coy! Kalian semua kenapa sih? Emang ada yang salah ya? Kalau tukang roti, kuliah lagi? Ya nggak pantas lah, Shen. Tukang roti itu pantasnya gaul sama ibu-ibu arisan. Kalian menulis tentang manajemen umum saja sudah terlalu tinggi. Johnny. Iya, Pak. Saya, Pak. Tulisan kamu terlalu rumit. Terlalu kurang teliti. Bahkan tidak nyambung. Maka, kamu bisa saya kasih nilai D. D, Pak.
Normansyah. Saya suka tulisan kamu. Dasar-dasar manajemen yang kamu terapkan dalam lingkup kecil, yaitu keluarga. Yang kamu hubungkan antara pekerjaan kamu, tentang kuliah kamu, juga mengenai hubungan terhadap orang tua kamu. Selamat. Kamu bisa saya kasih nilai A. Keluar. Tante, Tante mau ninggalin kita di sini? Iya, kenapa? Kalian mau ngelawan? Bukan ngelawan, Tante. Tapi beneran Tante mau ngelepasin kita. Game over, anak-anak. Kalian gak usah ikut campur lagi. Rafa udah baik-baik aja dan dia udah balik lagi ke keluarganya. Cepat pergi. Sana pergi. Yaudah yuk, Kak. Yusah. Ini semua gara-gara Lois. Apa yang dilakuin Faiz di sana ya? Apa dia berani ngaduin gue? Awas aja. Farah. Aduh. Jangan-jangan Faiz sudah ngomong ke Farah lagi. Tenang, 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 Miska, tenang, tenang. Kamu lebih pintar dari semuanya. Kamu pasti bisa ngatasin semua ini. Halo. Di mana kamu, Miss? Justru aku yang mau nanya kalian di mana. Aku tadi udah ke arah bungalow 43. Cuman kok kalian nggak ada ya? Udah nggak usah sok ngalihin pertanyaan aku ya. Di mana kamu sekarang? Aku lagi nyariin kamu sama Faiz. Kamu lihat Faiz nggak, Rel? Faiz di rumah sakit. Sekarang dia lagi sama aku. Tadi dia bawa Rafa terus dia pingsan. Faiz di rumah sakit. Terus gimana keadaannya? Rafa gimana, Rafa? Udah mendingan sekarang kesini deh. Rumah sakit Kenangan. Sekarang. Iya. Aku kesana. Berarti Faiz belum ngomong apa-apa. Makan tuh isi rumah sakit. Itu semua gara-gara lo gak nurut sama gue. Awas aja kalau dia sampai buka mulut. Mi, Mami gimana Faiz, Mi? Ya ampun, Rafa. Fit, Rafa udah ketemu. Alhamdulillah. Rafa gak apa-apa kan? Iya, Rafa baik-baik aja. Alhamdulillah, ya Allah. Untung aja ya gak apa-apa. Untung aja ada Faiz di situ. Faiz yang nyelamatin Rafa. Moga-moga Om Faiz keadaannya sama kayak kamu ya, nak. Sehat-sehat aja. Alah, Faiz. Kata orang tadi di waktu dibawa masuk lukanya gak seberapa kok. Cuma pingsan, paling juga lecet. Oma kok ngomongnya gitu sih? Ya iyalah. Karena Faiz itu kelamaan bergaul sama iblis kayak kamu. Jadi nyawanya itu banyak. Rel, sebenarnya gimana sih kejadiannya? Kok Faiz bisa di situ? Kok Faiz bisa ngebawa Rafa sih? Justru itu yang mau aku tanyain sama kamu sekarang, Miss. Maksudnya apa? Gini ya, Miss. Kita bersyukur kita ketemu sama Rafa. Tapi yang anehnya, Rafa tiba-tiba sama Faiz. Faiz kabur kayak abis dikejar-kejar sama orang. Dan kamu? Kamu kemana aja selama ini? Ya Allah, jadi... Jadi kalian masih nuduh aku? Ya, gimana kalau kita tuh gak penasaran? Bayangin aja, tiba-tiba Rafa itu diselamatin sama Faiz. Itu kan aneh. Ya, iya Mi, aku tahu. Tapi kenapa sih kok kalian masih nuduh aku sama Faiz? Padahal kan Rafa sehat-sehat aja dan Rafa udah ketemu sekarang. Sebenarnya siapa ini yang picik? Aku apa kalian?
kayaknya kalian gak bersyukur sih. Eh, yang picik itu kamu. Dasar Om Tohons ya. Udah lah, Miss. Kamu gak usah berbelit-belit lagi. Sekarang jawab aja kenapa Faiz bisa selamatin Rafa. Mana aku tahu, Kay. Kamu pasti tahu, Miss. Kamu sendiri yang bilang di telepon kalau kamu ngikutin kita ke Bungalow nomor 43. Artinya kamu tahu sesuatu. Ya, gini, Ral. Aku kan mendengar pembicaraan kalian waktu di masjid, ya kan? Makanya aku emang nyuruh Faiz untuk ngecek ke sana. Dan ya, ini semua aku lakuin. Ini semua karena aku sama Faiz pengen nepatin janji aku. Kita kan bilang kalau kita itu pengen ngebantuin nyariin Rafa. Tetep aja gak masuk akal. Kamu kan bohong, Miss. Gini deh, Oma. Oke, aku mungkin gak tahu kronologinya seperti apa ya. Aku gak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi mungkin aja kan, Faiz nyampe ke sana duluan dibanding kalian. Dan Faiz ngedapetin Rafa, dia ngambil Rafa, lalu dia lari di penculiknya. Sampai akhirnya dia ketemu sama kalian, iya kan? Gak tahu. Kita tunggu aja penjelasan dari Faiz. Ya udah kalau gitu, kita tunggu Faiz sampai sadar aja. Kondisi Pak Faiz baik-baik saja. Dan dia juga sudah mulai sadar. Jadi kalian sekarang mulai bisa masuk. Saya pamit dulu ya. Bagus. Sekarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kasih tahu gue, Is. Gimana caranya lo bisa di tempat itu? Atas nama cinta. Ya Allah, Is. Is, gak apa-apa kan kamu, Is? Iya, aku nggak apa-apa kok. Kenapa sih, Ral? Sorry, Miss, ini jauh lebih penting. Lo sekarang udah bisa mikir kan, Nis? Udah bisa kok, Ral. Oke, bagus. Sekarang gue mau tanya sama lo. Kenapa lo bisa tiba-tiba sama Rafa? Dan siapa yang ngejar Luis? Itu mereka itu, Rel. Siapa, Is? Mereka itu penculik Rafa, Rel. Dan gua nggak tahu siapa mereka. Yang benar, Is. Kamu lagi gak mencoba untuk menutupi sesuatu, kan? Buat apa gue bohong, Fit? Gue benar kok. Ya udah gini aja. Is, lo ceritain gimana kejadiannya lo bisa dapetin Rafa. Ya gitu. Gitu gimana? Tadi aku lihat dua anak itu bawa Rafa ke dalam mobil. Terus aku berusaha cegat mereka, tapi yang ada aku juga ikut dimasukin ke dalam mobil itu, Rel. Berarti lo tahu dong siapa pelakunya. Siapa aja yang di dalam mobil? Gua nggak lihat jelas, Rel. Soalnya beberapa detik kemudian gua berhasil ngerampas Rafa dan gua kabur. Terus dua anak itu, mereka selamat kan? Mereka yang bantuin gua keluar dari mobil itu, Fit. Tapi kayaknya mereka gak berhasil kabur karena keburu dicegah sama penjahat itu, dan penjahat itu kabur bawa mobil, bawa anak dua itu, Fit. Is, kamu tuh gimana sih? Masa kamu gak tahu ciri-cirinya sama sekali? Coba kamu ingat-ingat dong, Is. Coba kamu ingat-ingat lagi dong, Is. Aku nggak ingat apa-apa, Mi. Yang pasti orang itu laki-laki.
dan dia pakai tutup kepala. Jadi aku nggak bisa lihat jelas mukanya. Aneh, kok kebetulan banget? Gak mungkin lah. Kasih tahu gue, Ais. Gimana caranya lo bisa di tempat itu? Ah, aduh, kepalaku sakit lagi. Oh. Sakit ya, sayang? Sabar ya. Tadi kan aku udah bilang sama kalian. Aku yang nyuruh Faiz untuk datang ke Bungalow 43 untuk ngecek kondisi di sana. Udahlah, kalian gak usah neken Faiz. Faiznya sakit, kasihan. Lah, baru lecet gitu aja kok dibesar-besarin. Pakai obat merah juga selesai. Apa benar, Is? Lo tahu alamat itu dari Miska? Iya, Rel. Ya, Bis, aku tahu dari mana lagi, Rel. Hey, Is, kamu jangan main-main ya. Faiz juga gak main-main, Mi. Faiz udah mengorbankan jiwanya untuk keselamatannya Rafa. Seharusnya kalian semua berterima kasih sama dia. Untung aja Rafa selamat. Coba kalau enggak, mungkin aja kan Rafa bisa dibuang atau dijual kemana gitu. Is, gue cuma mau bilang makasih sama lo, Is. Gue utang budi sama lo karena lo udah nyelamatin Rafa. Tapi ini gak cuma sampai di sini, Is. Lo harus bantu gue untuk sampai dapetin penjahat itu, Is. Penjahat yang udah nyulik Rafa, Is. Is, lo tuh gak punya otak ya? Lo ngapain sih? Hah? Apa yang lo lakuin itu? Udah ngancurin semua rencana gue. Dan sekarang lo menempatkan gue di posisi yang bahaya. Ngerti? Faiz, gue ngomong sama lo gak tuli kan? Gue gak tuli ya, Miss. Dan gue pikir gue udah ngelakuin satu hal yang terbaik dalam hidup gue dan gue gak pernah menyesal. Alhamdulillah, akhirnya Rafa sudah ada bersama kita. Iya. Eh, kamu harus buat syukuran loh, Rel. Iya, Kak. Aku sama Fitri udah ada rencana. Mungkin besok setelah habis dari masjid, siangnya kita mau ngadain syukuran. Mami juga benar-benar gak nyangka kalau yang di hadapan Mami ini adalah Rafa, cucu kesayangannya Mami. Tapi cucu eyang yang satu ini kayaknya udah ngantuk deh. Iya, makanya sekarang kalian istirahat aja. Nanti biar acara syukurannya Rafa kita yang ngurusin. Aku juga ikut bantuin kok, Kak. Tapi sebelumnya, aku mau bilang terima kasih sama semuanya. Terima kasih udah ngedukung aku sama Fitri. Ngedukung aku sama Fitri tetap kuat. Hidup tanpa Rafa, jujur aku akui aku sama Fitri ngerasa lemah kalau nggak ada Rafa. Mas Bram, Di, makasih banget ya. Selama ini kalian udah kerja keras. Kalau kalian nggak ada mungkin Retro sama Metro bisa hancur kali karena aku udah nggak bisa kepikiran kesana. Semuanya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bantu aku sama Fitri. Aku udah nganggap keluarga ini seperti keluarga aku sendiri. Aku udah masuk menjadi bagian dari keluarga ini. Semuanya udah baik banget sama kami berdua. Selalu dukung aku sama Fitri. Bantu aku sama Fitri. Terima kasih banyak ya. Udah.
Udah, Rel. Nggak usah diperpanjang. Karena semua kita melakukan ini semua karena is best, cinta Farel dan Fitri is the best. Sama Rafa juga dong, Oma, sekarang. Iya, sama Rafa. Ini kan momen buat mereka, bukan gue. Tapi kan lo juga anak yang utama, Is. Gue bukan anak utama, Miss. Itu kan cuma karangan lo. Jadinya jadi nih, Ayah. Ya jadi dong. Ini adalah hukuman seumur hidup buat Rafa. Jadi selamanya Rafa harus tidur bareng orang tuanya, bareng aku sama kamu. Cepet banget sih bobonya, udah bobo aja. Anak ibu pintar. Sayang, kok Rafa doang? Aku juga digituin dong. Iya, Rafa anaknya ayah ibu. Sayang nyanyi dong. Jadi inget, waktu di rumah sakit aku juga nyanyiin buat Rafa. Sekarang mau ibu nyanyiin lagi ya, tapi Rafanya udah bobo. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Sampai nanti bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Kenapa sih, sayang? Aku cinta banget sama kamu. Aku juga cinta banget sama kamu. Di, masih ada yang belum dikeluarin nggak, Di? Sudah semua, Bu. Ah, gitu. Yowes, berarti sekarang kita tinggal nungguin Farel, Fitri, sama Rafa. Iya ya, bule ya. Kok mereka belum pulang juga? Bulia, namanya juga orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Jadi banyak banget yang harus disyukuri melalui doa-doanya. Amin. Udah semua ya, apalagi yang bisa dibantu? Kayaknya sih semuanya udah beres, Mai. Oma, ini buat Adel apa ya? Adel apa udah balik ya? Iya, Alif sayang. Sekarang kamu sama Rafa bisa main-main lagi. Seneng ya? Seneng banget. Bener kan kata Alif. Adel apa pasti kembali. Uang janji sama Alif. Assalamualaikum. Pak Iman, Moza, Aldo, senangnya. Apa kabar, Bulia? Baik, Pak Iman. Aduh, saya minta maaf banget nih, yang punya hajatan belum nyampe. Nggak apa-apa, Tante. Aku juga kesini sekalian mau bantu-bantu. Ini semuanya udah beres, tapi Mos, tadi saya aja mau bantuin, nggak kebagian peranan. Ya udah, kalau gitu aku jadi tamu aja deh, Kak. Ya sudah. Monggo, sekarang kita semua duduk di depan saja dulu yuk. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafa. Terima kasih ya semuanya udah menyempatkan untuk hadir di sini. Sama-sama, Rea. Aku boleh minta waktu sebentar nggak? Aku mau ngomong sesuatu. Jadi gini, kemarin aku udah sempat ngomong sama beberapa, aku bilang terima kasih untuk semuanya. Tapi sekali lagi aku pengen ngomong terima kasih karena ada Aldo, Moza, dan juga Pak Iman. Ini untuk semuanya.
aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk semuanya yang ada di sini. Karena berkat semuanya, berkat dukungan kalian semua, aku sama Fitri bisa kuat ngadepin ini semua. Aku yakin kalau tanpa semuanya, kami bisa putus asa, bisa lemah. Aku yakin banget. Jadi untuk semuanya, sekali lagi, terima kasih. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi sama Allah setiap hari. Dan kita juga bisa sering-sering ngumpul kayak gini. Amin. 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 Ayo, ayo. Sebelum kita makan, kita foto-foto dulu. Yuk, ayo, ayo. Yuk, ayo. 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 Nah, ayo jajan. Ayo, ayo. Nah, ya. Saya ambil ya gambarnya. 1, 2, 3. Biarin aja, Miss. Ini kan momen buat mereka, bukan gue. Tapi kan lo juga anak yang utama, Is. Gue bukan anak utama, Miss. Itu kan cuma karangan lo. Gue sama seperti lo. Kita orang luar. Faiz sadar, Is. Ini kesempatan yang bagus untuk kita. Untuk kembali lagi ke keluarga ini. Untuk mendapatkan lagi kepercayaan keluarga ini. Dan yang pasti, untuk mendapatkan harta warisan yang utama. Sesuai dengan niat awal kita. Gua gak mau. Kalau mau, lo aja. Lo gak mau. Lo gak salah minum obat, kan? Gua udah bilang gua gak mau, Miss. Udah cukup gua ngerusak hubungan keluarga mereka. Dan gua gak mau bikin dosa lagi, ya. Terus mau lo apaan? Mau ngaku ke mereka kalau lo bukan anak kandung yang utama, iya? Faiz, sekali lo jadi iblis, lo gak akan bisa berubah jadi manusia biasa. Apalagi berubah jadi malaikat. Gak mungkin. Justru sekarang gue lagi cari cara untuk keluar dari neraka, Miss. Gue mau taubat. Atau minimal gue gak bikin dosa lagi. Faiz, ingat ya. Sekali lo kerja sama-sama gue, berarti lo udah kontrak mati sama neraka. Ya, itu mungkin menurut lo. Tapi nggak buat gue. Faiz, gue ini wanita yang sedang mengandung anak lo. Lo mau kandungan ini gue gugurin? Ancaman itu udah nggak berlaku lagi buat gue, Miss. Gue sekarang mau tobat. Gue nggak mau anak kita kelakuannya seperti lo. Jadi salah satu di antara kita harus ada yang berubah. Paham? Asli dodol nih Faiz, kenapa dia jadi kayak gini sih? Harus disetrum listrik dulu kali ya biar otaknya balik. Sial, untuk sementara gue harus kerja sendirian. Hubungan ibu dengan anak kandungnya emang gak pernah bisa terpisahkan. Mi, aku mau minta maaf, Mi. Ada apa lagi sih, Miss? Soal omongan aku waktu di masjid. Aku tahu omongan itu mungkin menyinggung Mami ataupun Farel.
Itu semua aku lakuin karena aku kasihan sama Faiz, Mi. Saya mau tanya sama kamu. Apa ini salah satu sandiwara kamu lagi, Miss? Enggak, Mi, sama sekali enggak. Aku ngelakuin ini semua karena aku kasihan sama Faiz. Maksud kamu tuh apa sih, Miss? Ya, aku enggak tega aja, Mi, ngelihat Faiz selalu dituduh. Padahal Faiz sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia cuma berusaha untuk nepatin janjinya aja, Mi, untuk nyelamatin Rafa. Dengar ya. Kamu jangan hasut saya lagi. Karena kamu akan tahu akibatnya, Miss. Ngerti kamu? Ya, Mi, mungkin aku tahu. Aku tahu Faiz sudah banyak banget buat kesalahan. Apalagi aku. Tapi kan sekarang Faiz sudah berubah, Mi. Dia udah berusaha untuk lebih baik lagi. Dan aku banyak belajar dari dia. Aku cuman gak mau karena keluarga masih gak percaya sama dia dan selalu menyudutkan dia. Dia jadi down lagi. Faiz selalu bilang lah Semih sama aku kalau Mami itu adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Miss, kamu dengar ya. Saya tidak pernah melupakan salah dan dosanya dia. Mi, kalau masalah dosa itu urusan Allah, Mi. Faiz nggak minta apa-apa, Mi. Faiz cuma pengen dia bisa diterima lagi di keluarga ini. Terutama dia bisa diterima sama Mami. Enggak, Miss. Saya tidak akan pernah bisa terima dia. Tapi... Tapi apa, Mi? Tapi kalau memang ini benar, kenapa sih nggak dia aja yang ngomong sama saya? Ya, karena Faiz terlalu malu sama kesalahannya, Mi. Yang Faiz inginkan cuman kebesaran hati Mami untuk nemuin dia. Ada apa, Mi? Enggak, Is. Ada yang lupa aja. Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Bilang apa, Mi? Terima kasih untuk menemukan Rafa. Karena dengan itu kamu sudah membuat keluarga ini bahagia. Sekali lagi, makasih. Kayaknya ya Lia itu kemakan ya sama omongannya si Miska. Ya, semoga enggak lah, Bu. Kan wajar kalau kita ini semua harus bersyukur atas peristiwa kemarin. Apalagi Faiz yang menemukan Rafa. Awas aja ya, kalau ini memang akal-akalin mereka ya. Habis sih buat mereka sekarang. Shh, Oma, enggak boleh nyumpahin kayak gitu. Ya udahlah, Oma. Kita enggak usah seuzon ya. Ini kan juga lagi acara syukurannya Rafa. Terserah deh, Miss, kamu buat apa. Yang dosa juga dia, bukan kita, ya kan? Satu tahap udah dilewatin. Tapi aku harus lebih mempermalukan Farel lagi di sini. Mumpung semuanya lagi lihat Faiz sama Mami. Makasih ya, Mi. Aku yakin, hubungan ibu dengan anak kandungnya emang gak pernah bisa terpisahkan. Thank you.
aku cuman pengen ngirup udara segar. Kamu masih kepikiran ya soal Mami sama Faiz tadi? Sedikit sih. Sayang, itu semua pasti perbuatan Miska yang sengaja bikin kamu sedih. Karena sampai kapanpun dia akan terus menyakiti hati kita berdua. Kamu jangan terlalu dipikirin ya. Ya, tapi memang itu kenyataannya kan, Fit? Justru itu tujuannya Miska. Dia sengaja pengen ngingetin kamu terus-terusan kalau kamu itu bukan anak kandung papi, tapi Faiz anak kandung papi. Jadi kamu gak usah terus-terus diinget ya. Enggak, aku gak inget-inget itu kok. Aku baik-baik aja. Fit, masa itu udah lewat, Fit. Aku udah gak mikirin lagi soal siapa anak kandung, siapa bukan anak kandung. Yang penting sekarang, sayang. Ya kan? Ini hari bahagia ya. Iya, Rel. Hari ini kan kita syukuran. Rafa, aku udah ketemu ya, Naya. Iya, sayang. Hari ini adalah harinya Rafa. Rafa dan Rafa. Serta ibunya Rafa. Aku itu udah senang banget ya kalian berdua tuh senyum. Iya, ayahku sayang. Udah lama, Fit, aku gak dengar kamu manggil aku ayah. Iya, aku juga. Iya, ayah ya. Iya, ayah ya, kangen ayah ya. Aku tuh kan nelfon kamu tuh kan kalau perlu uang aja. Lo sekarang di mana? Nih, aku lagi di taksi di depan rumahnya Farel. Dinita. Dinita, Miss. Iya. Halo, mau apa kamu? Ini aku, Miss. Ya, saya tahu ini kamu. Dinita kan? Kamu mau apa? Aku perlu uang. Kamu mau minta uang lagi? Emang yang kemarin kemana? Udah habis? Ya, udah habis lah, Miss. Buat kebutuhan hidup. Aku tuh kan nelfon kamu tuh kan kalau perlu uang aja. Lo mau minta berapa? Besok kita ketemuan. Aduh, jangan besok deh. Aku perlunya sekarang. Lo udah mulai ngelunjak sekarang ya? Lo mau apa sih? Oke, digini aja deh. Pokoknya aku janji ini adalah yang terakhir aku minta sama kamu, gimana? Lo mau minta berapa? Apa? Parah banget lo. Lo mau buat gue bangkrut? Kok kamu tega sih, Miss ya? Oke, udah. Lo sekarang di mana? Nih, aku lagi di taksi di depan rumahnya Farel. Hah? Lo udah deket rumahnya Farel? Wah, lo gila lo, Din. Lo mau ngebahayain gue? Hah? Lo mau main api? Cari mati lo? Iya, makanya cepetan deh kesini, Miss. Aku juga gak mau lama-lama deh kesini. Cepet, aku tunggu ya. Yaudah. Gue kesana sebentar lagi, lo jangan keluar dari taksi, ngerti? Dinita mau ngapain, Miss? Tahu tuh orang bikin ribet aja kerjaannya. Sama kayak lo. Miss, Dinita mau ngapain, Miss? Dinita butuh uang. Terus dia di mana sekarang? Di depan. Inggir. Miss! Kalau sampai ketahuan kan bahaya buat kita, Miss. Makanya ini gue cepet-cepet. Supaya nggak ada yang ngeliat. Dan supaya dia cepetan dapat uang ini, terus dia pergi. Ada-ada aja. Masalah satu selesai, muncul lagi masalah lain. Kita ini kebanyakan dosa, Miss. Makanya hidup kita gak tenang. Faiz, ini kan juga uang gue, bukan uang lo. Jadi lo gak rugi, kan? Ya udah, jangan diikutin. Gak usah diterusin, Miss. Stop aja. Miss, denger ya. Lo kan tahu, gue gak akan berhenti sebelum Farel menderita dan terpuruk. Sampai semua dendam gue terbalaskan. Ampun, Miss. Lo tuh kerasukan setan apa sih? Lo diem aja di sini, lo awasin semuanya. Biar gue urus Dinita.
ngapain lagi sih, Miska? Ini benar-benar aneh. Mau ngapain Miska bawa uang sebanyak itu? Sekarang cepetan pergi. Supaya kamu gak bolak-balik, aku hitung dulu ya. Ya udah terserah, yang penting cepet pergi. Miska ngasih uang sama orang lain. Siapa ya perempuan itu? Untuk apa coba? Rasat aku benar, Miska pasti nyembunyi sesuatu lagi. Apalagi kali ini, Miss? Apalagi yang kamu rencanain sekarang? Besok di Cinta Fitri. Makasih ya, Mas Hartawan ya. Berkat jasa Mas Hartawan, Rafa bisa ketemu. Rafa itu ditemukan bukan karena saya, tapi justru karena kegigihan kedua orang tuanya. Kalaupun nanti ada sesuatu yang menimpa kita, selama kamu ada di sisi aku, nggak masalah kok.